berapa jenis teh? Ada bas iga, telur, sama. Oh, ada bas iga, urat, telur. Iga tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya TR, YouTuber Gadungan, dalam program Gokius, Goes Kuliner Santuy. Ya, di pagi ini gua mau coba icip-icip kuliner di daerah Sentul, yang konon katanya di daerah sini tuh ada satu tempat makan kayak baso deh ya, baso katanya enak. Baksonya enak, tempatnya gokil, dan gak kalah menariknya nih pedagangnya nih, gokil juga bro. Jadi penasaran gua jauh-jauh nih dari Jakarta datang sini koes, pengen tahu, pengen icip-icip dan juga pengen tahu sekedar info buat teman-teman juga biar bisa icip-icip juga. Oke, seperti apa keseruannya, kita ikutin konten gokil dari Pokrok TV. Dan jangan lupa like and subscribe konten Pokrok TV. Yuk, cabut. Iga, urat, telur. Iga tuh ada tulangnya ya? Iya. Nah,
ada tiga macam nih, ada bakso iga, ada tulang, ada urat, sama bakso telur. Jadi ada tiga. Jadi kalian bisa yang nyoba nih semuanya, coba. Kalau yang suka telur, mau suka iga mana, tapi iganya tulangnya jadi makan ya. Boleh pesan satu ya? Boleh. Pengen nyoba yuk, penasaran. Campur nggak? Boleh. Karena saya dari Jakarta, saya penasaran di sini. Bakso tulang iga. Gokil, pokoknya harganya bersahabat di sini. Jadi kalau misalnya pas klik bukan Madang, mampir di Bakso Teh Nur lagi. Yuk, Teh GPL ya, nggak bakal yeah. Lama. Thank you. Yeah. Ini dia. Ini bakso iga. Ini bakso iga. Jadi ini khas bakso dari Doa Ibu yang ada di Bapakan Madang. Bakso iga, pakai. Kita cobain. Jadi ini bakso Doa Ibu ini khasnya nih bakso iga tulang rusuk asli. Ini bisa dipakai tapi kopi asli kok. Jadi gue nggak nyesel jauh-jauh datang dari Jakarta nyari nih tempat buat makan. Buat teman-teman gokil wajib dicoba. Lokasinya tadi Babakan Madang di dekat pasar Babakan Madang. Jadi kalau dari Sentul belok kiri, lurus, terus nanti ke pasar, belok kiri. Belok kanan, sorry. Karena apa? Lu nyesel kalau mau nyobain. Bener banget, Bu. Ini habis-habis. Itu umur-umur saya makan bakso gede ini. Barangkali teman-teman punya tempat usaha UMKM pengen coba buat di publish, DM aja di link di sini ya. Nanti kita coba bantu publish buat teman-teman semuanya yang ada di UMKM, free, nggak ada bayaran ya. Kita sama-sama saling membantu karena berbuat baik kebaikan untuk teman-teman, nggak ada salahnya. Oke, sampai di sini dulu konten Gokils gua kali ini. Jangan lupa like and subscribe Gokils Goes Kuliner Santuy dari Pokrok TV. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.